Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Sofa Putra. Jadi di video kali ini saya sedang berada di markasnya Mas Bajie lagi. Jadi ini jam 2 malam. Saya kesini bersama teman-teman dan ini dia. Oke, halo Mas Bajie. Lagi ngapain, Mas? Lagi buat motif buat layangan naga. Layangan naga? Iya. Wah, ini berantakan sekali ya. Ini dia lagi memang produksi layangan buat teman-teman. Iya. Buat teman-teman bisa langsung ke sini ya ketika kalau pengen pesan layangan sama Mas Bajie. Ini juga ada ini kepala naga, ini kepala. Kepala apa, Mas? Kepala anjing nih. Ini anjing purba. Anjing purba. Jadi yang putih itu ukurannya berapa diameter tuh? Mas Bajie? Diameter 30. Itu pesanan orang ya? Pesanan orang. Itu kepalanya kok ada kumisnya sih sama brewoknya. Oh, ini. Bangkai. Kirain ini goblok. Ini semuanya gara-gara dengkul wedus. Dia sangat jahat sekali. Kok bisa? Iya, membuat saya bergudeg. Padahal saya masih muda. Terus sudah bergudeg. Terus apa hubungannya kamu muda tapi bergudeg? Ini ya kayak naga ini. Ada kumisnya. Ini gudegnya, ini gudegnya. Dan aku mau ke sana ya, lihat langsung beberapa bahan-bahan produksi Mas Bajie ketika bikin layang-layang. Dan ini ada layangan biasanya nih, yang naga nih, yang lagi viral nih di kalangan teman-teman nih. Banyak. Di luar juga ada kerangka naga. Ini juga ada. Ya kan? Wih, ini ada layangan angker ribet nih, Mas. Oh, itu gak angker ribet, Bos. Lo diem, gue gak mau nanya lo. Ya tapi udah, Mas Bajie, ya. Yaudah, lo diem. Iya. Udah, gue diem, gue diem ini. Oke. Okay. Itu layangan angker ribet pesenan juga, Mas? Ya, pesenan. Pesenan anak kecil? Anak kecil-kecil itu sukanya angker ribet, Doraemon, SpongeBob. Terus ini ya, ada yang enggak disukain anak kecil. Dia. Ya, ini. Dia. Gua disukain sama janda. Maaf. Oke. Okay. Kasih sama gua janda-janda, Bos. Oke. Okay. Tapi jandanya yang jadi kembang. Seperti yang lagi viral inilah baru-baru ini. Ya yes, kayak gitulah. Pasti kalian tahu janda yang lagi viral hari-hari ini. Ya itu. Baca. Kalau untuk layangan angker ribet ini kira-kira harganya berapa, Mas? Gitu, Mas. Harganya terjangkau buat kalangan anak-anak. Oh iya. Yeah. 20.000. 20.000 segini? Heeh. Wah, murah loh ya. Murah banget itu, Mas. Ada yang mahal. Dia lagi. Kok gua lagi sih? Jangan gua lah. Siapa? Dia. Ya ini aja. Enggak, ayo mahal-mahal, Mas. Ojo. Mahal. Murahan. Temeng murah nih. Wih. Ada gendang loh, ini sorry bisa. Sorry loh, gua laki-laki gak mahal loh, Bos. Apa? Gua miliaran tapi. Miliaran. Mahal, tapi miliaran. Kuntul. Kalau di Dube mainnya harimau, di sini mainnya naga, Mas. Naga. Iya. Lebih hebat. Naga iya. Gigit. Tangan gua gigit anjing, goblok banget anjing. Oh iya, Mas, itu lagi ngapain tuh? Tetap itu. Lagi buat motif. Tetap plastik, Mas. Oh, gitu ya. Itu yang buat badannya itu ya? Ini bahannya pakai plastik. Oh. Kalau pakai kain prosesnya beda lagi. Oh, kalau plastik itu mungkin kelebihannya apa? Kelebihannya ya ngirit. Ngirit ya. Sama apa? Anti air. Anti air, pasti anti air. Ada yang enggak anti air. Ini lagi. Dia. Gua lagi bangke. Ini juga banyak ya.
Ini hasilnya, Mas. Oh iya, hasilnya kayak ini. Ada hasilnya ya. Amirin. Oh iya. Jadi teman-teman, ini prosesnya. Jadi kayak gini. Ya, jadinya ini. Terus jadinya kayak gini. Keren ya. Nah, ini kan yang dari proses pertama, terus ini udah jadi, ada dipasang ini, dan ini udah jadi nih. Keren ya. Ini kira-kira berapa keping nih untuk proses produksi nih? 100 keping. 100 keping. 100 keping. Itu pengerjaannya berapa lama tuh 100 keping? Kira-kira banyak loh. 2 minggu, Mas. 2 minggu ya. Keren ya. Keren. Ini berapa ya? Coba aku hitung ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ah, segitulah pokoknya lah. Ruwet. 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 Nah. Lo ngapain lagi? Ah, gua digigit. Lo digigit. Iya. Ini digigit. Digigit naga ya. Oh iya, Mas. Dan Mas Gomez, aku lihat nih, ini apa kayaknya kok menarik untuk di-review nih. Bagaimana kalau kita review untuk bagian apa aja atau gimana tuh? Oke. Okay? Tapi boleh enggak? Enggak boleh dong. Boleh dong. Rambut lo bagus. Rambut gua keriting, hey. Goblok ya. Ini kan kepala nih. Yes. Ini kok kenapa kok dicat putih semua? Ya, untuk warna dasarnya, Mas. Oh, supaya apa tuh? Ya, pokoknya ini warna dasar lah, biar ketika dikasih warna merah atau kuning, hijau, oh, biru, biar ini ya apa? Di langit yang biru. Biar cerah. Oh, biar apa ya, kayak warnanya bagus lah ya. Ya. Ibarat kan, cemir rambut kan bisa di bleaching kayak gitu ya. Ya, intinya kayak gitulah. Oh, duh. Ini kan mungkin bisa dijelasin ya. Ini hidung. Yes. Ya. Hidung kayak kamu ada lubangnya. Terus ini mata. Mata. Ini alis ya? Iya, Oh. Terus ini gigi. Ini gigi, ini lidah. Iya. Ada amandelnya enggak? Enggak ada. Duh. Kok enggak ada sih? Ya enggak tahu sih, gue yang enggak nyiptain naga, goblok. Kuntul. Loh, ini ya apa ini? Kok ada ini? Ya kan ini naga purba, Mas. Jadi harus ada tanduknya. Oh, gitu ya. Yes. Emang ada, Mas, naga modern? Ada apa naga naga-nagaan lah. Ada naga bir brand, ada juga naga bir brand ya. Ini, Mas, iya, putih naganya. Putih. Kan putih naga bir brand ini bisa di blok. Oh, ini buat apa? Itu buat tanduk. Iya, nanti tanduknya ada begini set. Ush, gitu ya. Yoi. Coba. Oh, kayak gini. Untuk ini tali goci yang mana? Ada di sebelah sini. Tali goci yang mana? Satu. Itu satu. Dua. Dua. Tiga. Itu gunanya untuk apa? Ya, untuk menahan ini, Mas, berat dari badan layangan naga. Oh, mungkin ini ya, apa kayak gini ini, nanti kan di tali, itu di sini ya? Iya, di sini. Kanan kiri itu ya? Yes. Oh. Ini berat gak sih, coba akunya. Nanti kalau jatuh gimana? Oh, ringan ya. Ada yang lebih berat beban hidupmu. Ini berat, Mas. Apa? Ini berat. Oh, Mas, coba dijejerin sama ini, Mas. Seberapa? Coba sini. Ternyata jauh banget, teman-teman. Lihat nih. Ini segini. Beda banget ya. Mas. Bisa dijelasin enggak? Ini berapa diameter? 60. Kamu ngaco, mending aku nanya aja sama yang punya. Yes. Mas Baje. Siap. Ini kan besar banget ya, dan ini kecil. Yang ini berapa diameter, Mas? Yang besar diameternya 60. 60. Kalau yang ini? Yang itu 30. 60, 30. Kok beda jauh ya? Beda jauh loh. Ini 30 nih. Ya udah, mikir sendiri lah. Susah loh, Mas, ini loh. Susah. Tanya sama ini aja. Gimana kau bisa?
Bau ke malam. Menurut buku terang dari saya, diameter 30 itu kurang lebih panjangnya hampir sama sisinya sama seperti garisan. Eh, seharusnya kalau ini kan 60 nih, ini yes. 30. Kan 50%. Kenapa kok kayak beda jauh gitu antara mungkin 100 hanya 20%? Karena mengikuti berapa diameter dari badan naga. Kalau badan naganya diameter 20, terus dikasih diameter 50, nanti kegedean. Oh gitu ya. Nanti naganya jadi kurus, goblok. Oh gitu ya. Kayak gitu. Oke. Okay. Bodo amat. Pokoknya buat teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.